dengan acara ini kami sangat senang sekali untuk melestarikan sungai supaya sungai dari hulu sampai dengan hilir bisa tetap airnya terjaga bersih, bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tidak tidak menjadi rusak dan saat hujan tidak menjadi musibah yang begitu besar. Sehingga harapan kami jangan sampai ada masyarakat membuang sampah, membuang limbah rumah tangga ke dalam saluran irigasi. Itu yang sangat penting. Nah, yang pertama, yang kedua, kalau saluran drainase yang dari kampung-kampung masuk ke saluran irigasi, dampaknya menjadi suplasi banjir yang begitu besar karena air tidak tertampung di bawah. Nah, dengan penerapan biopori yang tadi seperti sudah disampaikan, kami sangat suka, namun perlu hati-hati, ada satu hal yang tadi tidak disampaikan, mestinya pembuatan biopori tidak berlaku untuk semua dataran. Biopori hanya berlaku untuk dataran yang tanah yang datar, bukan tanah yang posisinya miring, apalagi tanahnya clay, lempung, itu tidak cocok untuk itu. Itu akan berpotensi penyumbang longsor. Ya, itu hanya cocok untuk tanah yang datar. Tapi masyarakat, monggo bersama-sama dengan kami, monggo kita jaga sungai ini, saluran irigasi ini. Dari saya sekarangnya itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.